Polisi menetapkan 3 tersangka kasus video asusila ibu dan anak di Kuningan, Jawa Barat. Polisi menerapkan pasal berlapis untuk 3 tersangka tersebut. 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Satreskrim Polres Kuningan diantaranya adalah SS, MR, serta KS. 3 pelaku ini ditetapkan tersangka usai dilakukan pemeriksaan oleh petugas unit PPA Satreskrim Polres Kuningan. Petugas juga turut mengamankan barang bukti, yakni telepon genggam milik pelaku. Sementara itu, pemirsa, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, 3 tersangka dikenakan pasal berlapis dengan ancaman kurungan penjara selama 5 tahun. Ibu sama Rehan, berarti ya. Peristiwa tersebut itu sudah kita tetapkan tersangka ya, tanggal 3 hari Kamis kemarin. Itu ada 3 tersangkanya. Yang pertama berinisial KS, itu sebagai perannya sebagai perekam video, ya sebagai perekam video. Kemudian ada 2 lagi yaitu SS dan MR. Itu perannya sebagai objek dalam video tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.